Frank. Beginilah suasana perkampungan nelayan di kawasan Pantai Baron Gunung Kidul. Dalam beberapa hari terakhir, tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para nelayan. Pasalnya cuaca buruk melanda wilayah perairan pantai selatan yang mengakibatkan paceklik ikan. Hanya beberapa nelayan saja yang melaut, meski hasil yang didapatkan sama sekali tidak memuaskan. Para nelayan mengaku, untuk sekali melaut mereka hanya mampu membawa ikan sebanyak 30-50 kg saja. Padahal di hari-hari sebelumnya di saat cuaca normal, para nelayan mampu membawa ikan hingga lebih dari 100 kg. Kondisi cuaca buruk yang kerap memicu terjadinya gelombang tinggi diprediksi masih akan terus terjadi hingga bulan depan. Para nelayan berharap agar kondisi segera membaik dan hasil tangkapan ikan bisa kembali memuaskan. Sekarang biasanya 25 kilo, dapatnya cuma 10 kilo. Sekarang tangkapannya ikan apa aja sih, Pak? Sayur sama itu kami kakap campur-campur itu. Nah, penyebabnya apa? Pak, cuaca buruk atau seperti apa? Ya, cuaca buruk, Mas. Cuaca buruk. Kalau nelayan mau jarak jauh kan itu cuacanya enggak memungkinkan. Oke. Terus mungkin kejadiannya sudah terjadi berapa hari terakhir? Baru paling ke satu mingguan. Anjar Arditio, Jogja TV.